ada yang terlalu lagi. Agak sebentar ya. Nah, tapi sudah diberi. Oh gini, tapi berdasarkan data absen finger, ya, ini atau VG itu di bulan lalu itu banyak sekali kuningnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kuning. Artinya di jam pertama, nah di jam pertama kuning. Nah, kuningnya di jam pertama ini berarti Pak Taufik terlambat, ya Pak Taufik terlambat. Nah, terlambatnya ini makanya saya ingin tahu apa kira-kira yang menyebabkan Pak Taufik terlambat, kira-kira apa penyebabnya? Saya sepeda motor itu cuma satu aja, terus sepeda motor saya itu dipakai adik saya. Jadi pada waktu yang kuning-kuning itu, biasanya saya nunggu sepeda motor dulu. Karena istri saya harus laporan ke dinas sosial ini. Jadi saya harus menunggu, setelah pulangnya istri saya itu dari kantornya, baru saya pakai. Biasanya saya setengah 7 berangkat sudah. Karena dari rumah ke sini itu kan 17 menit. Nah, nunggunya itu akhirnya nunggu karena nunggu istri saya, berangkatnya jam 6.45. Akhirnya terlambatnya kadang 2 menit, 3 menit terus untuk kejar. Ya itu memang apa ya, kita kan juga ASN ini kan diminta untuk ya aktif, paling tidak sering saya sampaikan di rapat bahwa paling tidak 10 menit sebelum bel itu teman-teman guru dan tim sudah hadir di sekolah 10 menit. Nah, kenapa 10 menit? Karena tentang waktu 10 menit ini kan bisa untuk melakukan persiapan untuk pembelajaran, terus kontrol-kontrol tugasnya anak, sehingga waktu jeda 10 menit cukup saya rasa. Ini memang saya amati kok akhir-akhir ini Pak Taufik seperti itu, ada apa? Ini baru-baru sempat saya panggil. Nah, kalau memang itu permasalahannya, berarti mungkin ada nggak kira-kira upaya yang bisa dilakukan Pak Taufik agar bisa hadir tepat waktu sesuai dengan harapan? Pertama saya itu motor yang punya ayah saya yang rusak itu sudah dimulai diperbaiki, tapi ada hal kedua itu yang adik saya sudah selesai kuliah, rencananya mulai 2 minggu yang akan datang itu selesai skripsi, maka motornya sudah dikembalikan di sana. Cuman punya dua teman, yang satu dipakai kuliah 2 minggu. Oh gitu. Iya, sudah selesai dan insyaallah kedepannya sudah lambat lagi. Baik, jadi itu mungkin yang di solusi ini, way out ini jalan keluarnya Pak Taufik yang bisa menentukan. Ya, harapannya Pak Taufik ke depan apa kira-kira? Tidak terlambat lagi itu. Tidak terlambat lagi. Soalnya ya malu juga, soalnya kita dulu itu kalau ada anak terlambat dicatat sedangkan lagi. Hanya sebatas peringatan saja. Ya. Terus kira-kira masukan untuk Pak Taufik terkait dengan saya, terkait pemanggilan ini atau gimana? Saya kira dengan adanya pemanggilan anak seperti ini, itu cukup baik lah nih. Yang pertama, kita di dalam guru atau saya pribadi, dengan adanya kesalahan-kesalahan yang saya bilang ini cukup berpengaruh terhadap siswa juga, itu cukup menjaga guru tersebut juga yang bermasalah. Kemudian ada kiat-kiat kedepannya untuk evaluasi lebih baik lagi, evaluasi lebih baik. Ya, baik, saya rasa itu sementara. Nanti mudah-mudahan harapannya Pak Taufik 2 minggu ke depan kendaraan ini sudah ready, sudah bisa. Nah, di jeda waktu menunggu 2 minggu ini dan nanti tadi yang disampaikan Pak Taufik, jalan keluarnya udah Pak sampaikan Pak Taufik sendiri, akan berusaha untuk lebih baik lagi dan tidak terlambat. Seperti itu nih. Saya justru apa meminta istri saya itu mengatur jadwal untuk kegiatan kerjanya, karena saya itu ASN dan mungkin yang di sana yang bisa diatur untuk bisa apa itu menyesuaikan ke saya gitu. Cuman karena kemarin itu tidak bisa kan hubungnya dengan saya di dinas sosial, kemudian sosial untuk segera di itu untuk segera di apa nih ya, dilaksanakan ya. Baik, yang terpenting adalah hubungan
harmonisasi Pak Taufik dengan istri dan keluarga tetap harus berjalan dengan baik ini ya. Jangan sampai gara-gara tugas mungkin ekspektasinya terlalu tinggi, terus Pak Taufik terus makan istri, jadi juga tidak baik terhadap keluarga. Sehingga nanti dibicarakan yang baik, ambil jalan tengah yang terbaik, ya, itu yang penting.